radhiyallahu anhu. Qalu ra'aitu Uthman ibn Affan tawadda'a fa afragha 'ala yadayhi salasan fa ghasalahuma. Thumma tamadda wastansara wa ghasala wajhahu salasan. Wa ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaq salasan. Thumma al-yusra mithla dhalika. Thumma masaha ra'sahu. Thumma ghasala qadamahu al-yumna salasan. Thumma al-yusra mithla dhalika. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا ثم قال من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه. Daripada Al-Hasan bin Ali Al-Hulwani, dia berkata, haddatsana Abdul Razak telah menceritakan kepada kami Abdul Razak. Qal, dia berkata, akhbarana Ma'mar an-Zuhri, telah mengkhabarkan kepada kami Ma'mar daripada Az-Zuhri. An Atha ibn Yazid, daripada Atha bin Yazid Al-Laythi. An Humran ibn Aban, daripada Humran bin Aban, Maula Uthman ibn Affan. Maula sini maknanya bekas hamba sahaya yang telah dimerdekakan oleh Uthman radhiyallahu anhu. Qal, dia berkata, ra'aitu Uthman ibn Affan tawabba. Aku melihat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu tawadda'a, dia berwudu. Fa afragha 'ala yadayhi salasan. Lalu dia tuangkan pada kedua tangan dia salasan, tiga kali. Fa ghasalahuma, lalu dia membasuhkan kedua tangan dia. Yakni dia basuh tangan dia tiga kali. Fa ghasalahuma thumma tamadda wastansara. Kemudian dia berkomor dan dia hirup, hembuskan air daripada hidung dia. Istinsar situ makna dia mengeluarkan air daripada hidung, yakni setelah daripada istinsyak. Istinsyak ni makna masukkan air dalam hidung. Jadi di sini disebut pengakhiran dia saja. Itu pengakhiran mengeluarkan air daripada hidung. Wa ghasala wajhahu, dan dia basuh wajah dia, muka dia, salasan, tiga kali. Yakni berkomor dan juga hirup air ke hidung, dan dia basuh ke wajah dia tiga kali. Wa ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaq salasan, dan dia basuh tangan dia yang kanan berserta ila, situ dengan makna berserta, berserta dengan siku dia salasan, tiga kali. Thumma al-yusra, kemudian tangan kiri dia mithla dhalika, seperti itu juga. Thumma masaha ra'sah, kemudian dia sapu kepala dia, yakni keseluruhan kepala. Dia sapu keseluruhan kepala dia. Thumma ghasala qadamahu al-yumna, kemudian dia basuh kaki kanan dia salasan, tiga kali. Thumma al-yusra mithla dhalika, kemudian yang kiri pun sama juga, iaitu tiga kali. Thumma qal, kemudian dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a mithla wudu'i hadha. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti pelakuan wudu aku ini.
So Maqal kemudian dia berkata, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man tawadda'a mithla wudu'i hadha. Barang siapa yang berwuduk seperti cara berwuduk aku ini. Thumma salla raka'atain, kemudian dia solat dua rakaat. La yuhadithu fihima nafzahu, dia tidak bercakap-cakapnya dalam hati dia di dalam kedua-dua rakaat itu. Ghafarallahu azza wa jalla lahu ma taqaddama min dhanbih, nescayanya Allah azza wa jalla akan mengampuni dosa dia yang sebelum ni. Dosa dia yang sebelum ini Allah azza wa jalla ampun. Hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Dan ashabus sunan dalam kutubus sitah yang lain pun ada juga menyebut hadis yang seumpama ini. Cumanya lafaz sini, lafaz di sini ada diringkas-ringkaskan. Ada yang diringkas-ringkaskan. Contohnya menuang air ke tangan dia. Tidak didetailkan cara macam mana. Cuma sini mafhum dia basuh tangan 3 kali. Mana mula-mula pastikan basuh tangan 3 kali. Kemudiannya, tamadmada wastansara wa ghasala wajahu salasan. Sini ada beberapa takwil. Sini ada beberapa takwil. Yakni berkomor dan juga hirup air ke hidung dan keluarkan air daripada hidung. Kemudian basuh wajah dia. Tapi dengan adanya lafaz yang lain, berkomor dan hirup air ke hidung itu dengan satu cedokan. Itu dengan satu cedok. Komor, masuk air ke hidung. Dalam riwayat lain ada disebut tangan kiri dihembuskan. Istinsar itu guna tangan kiri. Dalam riwayat kebanyakannya menyebut berkomor hirup air ke hidung tu dengan satu cedok. Cuma takwilan dalam fiqah dan juga ada beberapa hadis yang umum, contohnya yang inilah, seolah-olah memberi maksud berkomor 3 kali, kemudian hirup air ke hidung 3 kali. Dan juga basuh wajah tu 3 kali. Basuh wajah 3 kali. Kemudiannya makna tamadmadah. Tamadmadah ni makna dia, kita masukkan air dalam mulut kita. Lalu kita putar-putarkan air yang ada dalam mulut kita tu, kemudian kita buangkan. Tu makna koma. Tamadmadah sini. Yang ni bukan dengan cara kita masukkan dalam mulut kemudian telan. Itu tak panggil tamadmadah. Mana tamadmadah sini maksudnya, kalau bahasa Melayu kita pun kita panggil koma. Tapi koma tu bukan dengan makna telan lah. Mana di diluahkan baliknya air yang ada dalam mulut kita. Kemudian lafaz istinsar, tadi saya ada beritahu dah sedikit. Istinsar tu makna asal dia adalah keluar air ke hidung. Tapi maksud di sini adalah perkataan penyudahan dia. Dalam riwayat lain ada menyebut dengan makna istinsyak. Jadi istinsyak tu makna memasuk air ke dalam hidung kemudian keluar. Masuk air dalam ke hidung ni maknanya sikit saja awak masuk air ke dalam hidung tu, kemudian kita hembuskan air yang ada dalam hidung. Dan dalam riwayat lain tu kita akan tengok selepas pada ni lah.
Cuma sini lafaz istinsar maknanya buang air daripada hidung. Kemudian basuhnya wajah. Basuhnya wajah. Wajah ni maknanya kita basuh wajah kita, muka kita ni. Mana sekitar ini. Ini dipanggil wajah. Termasuk dagu. Dagu kita pun termasuk. Jadi kalau ada janggut, maka janggut pun termasuk. Janggut pun termasuk. Cuma cara basuh janggut tu ada hadis depan lagi lah. Tapi maknanya termasuk janggut lah. Cuma yang kadang-kadangnya dibahaskan oleh setengah-setengah orang secara melampau. Jadi kata ini pun kena basuh. Kan kita ada orang rambut panjang macam perempuan ke ataupun lelaki ke kan rambut panjang. Dia biasa sini pun ada rambut. Maka dia kata kena tarik rambut tu. Dia kata kena tarik rambut tu ke depan. Kemudian mesti kena basuh-basuhkan juga. Ini pendapat yang gharib. Pendapat yang asing. Kerana isteri-isteri Nabi pun berwuduk juga. Tidak buat begitu. Berwuduk ni, kalau kata rambut panjang, Nabi SAW pun rambut panjang. Tak ada riwayat pun Nabi tarik-tarik rambut dia. Bahkan Nabi SAW ni rambut dia panjang dan lebat. Rambut Nabi SAW rambut yang panjang dan lebat. Termasuk juga janggut dia lebat, panjang dan lebat. Dan sudah tentunya Nabi SAW pun kena tarik juga yang tepi. Tapi dalam riwayat tidak ada. Sebab tu kadang-kadang kalau satu orang itu melihat pada semata-mata lafaz dalam perbahasan fiqah, tapi dia tidak memahami dalam konteks hadis, maka dia jadi silap faham tentang apa yang disebutkan oleh tuan kitab yang dalam kitab fiqah. Kerana yang dia syarahnya ada lagi terlebih syarahnya lafzi. Lafaz dalam fiqah. Dia syarah yang dalam fiqah tu macam tafsir Al-Quran. Macam syarah hadis pun. Perkataan tuan kitab tapi dia syarah tu macam syarah hadis. Apa maksud tuan kitab yang beritahu perkataan ni? Perkataan ni mana tuan kitab nak beritahu tiga perkara. Jadi dia bahas pula yang satu-satu perkataan yang ulama-ulama fiqah tu bahas. Maka ini akan jadi lari jauh daripada pemahaman. Sebab tu balik kepada hadis. Balik kepada hadis. Tengok fiqah tapi tengok juga hadis baru boleh faham. Seperti juga kita belajar hadis ini, jangan tak tengoknya Al-Quran. Dalam ayat Quran dia menyebut ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila shalah. Wahai orang yang beriman bila kamu bangun nak solat, bila kamu nak solat. Dan dalam tafsir ada menyebut maksudnya bila kamu ketiadaan wudu. Idza kumtum ila shalah fagsilu wujuhakum, maka hendaklah kamu basuh wajah kamu. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan hendaklah kamu basuh tangan kamu berserta dengan siku kamu. Yani kanan dan kiri. Wamsahu bi wujuhikum, dan hendaklah kamu basuh sapu kepala kamu. Wa arjulakum, arjulakum situ ataf kepada fangsilu tadi. Dan hendaklah kamu basuh kaki kamu. Wa arjulakum ilal ka'bain, berserta dengan dua buku lali kamu. Maka itu yang ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran kalau dari segi lafaz gitu, kita hanya tahu secara mana berwuduk tu, basuh muka, basuh tangan, berserta dengan siku, sapu kepala. Dan kalau bahas sapu kepala pula, mungkin sebahagian kepala kalau makna ba tadi. Kerana ba kalau kita bahas dalam bahasa Arab boleh juga dengan makna sebahagian kepala. Kemudian basuhnya kaki. Itu je lah. Tapi kita nak menghuraikan ayat Al-Quran, kena tengok kepada pelaksanaan. Nabi laksanakan wuduk tu macam mana? Bukan kita tengok pada teori-teori semata, tidak. Kita tengok pada praktikal dia. Nabi buat macam mana? Maka ini hadis ni nak tunjuk pada kita cara Nabi buat. Dan cara Nabi buat ni lah dipanggil tafsir kepada ayat tadi. Tafsir kepada ayat tadi macam mana kita berwuduk. Dalam lafaz ada beritahu basuh muka. Tak ada beritahu basuh tangan.
Tak ada beritahu pun hiu air ke hidung. Berkomo. Kan? Maka ini antara perkara-perkara yang tak disebut dalam Al-Quran. Tapi Nabi buat. Maka yang memahami Al-Quran ni siapa? Nabi lah. Nabi yang memahami Al-Quran. Maka cara berwuduk mesti dengan cara wuduk Nabi. Sebab tu bab ini diberitahu bab sifati wuduin Nabi. Bab sifat wuduk Nabi macam mana? Mana Tuan kita nak suruh kita ni buang jauh-jauh pembahasan fiqah. Buang jauh-jauh masalah fiqah. Sekarang ni kita kembali kepada hadis. Hadis sekarang ni yang kita kena tahunya sifat wuduk Nabi ni macam mana? Macam mana Nabi berwuduk? Maka cara yang berwuduk yang ditunjukkan pada hadis Uthman ni mana terkenal lah. Kalau hadis pasal berwuduk ni hadis Uthman. Hadis Uthman. Jadi hadis Uthman ni bukan kata hadis lain tak ada, tapi hadis ni yang terkenal. Kerana detailnya pasal cara wuduk yang disebut kat sini. Yang mana termasuknya sambung sini iaitu termasuknya wajah basuh muka. Dan basuh muka tiga kali tanpa diberitahu dengan detail apa yang di hujung tepi ni ke ataupun ni rambut tepi ni ke. Sebab setengah ulama-ulama ustaz-ustaz lah yang mensyarahkan kitab fiqah. Kadang-kadang dia lari jauh, dia bahas, dia kata ini pun termasuk kena tarik, kena basuh sekali masa nak basuh muka. Maka ini dia panggil melampau. Kan? Kerana kita ni sebenarnya kali basuh muka bukan basuh rambut. Kena ingat. Basuh kita adalah basuh muka, bukan basuhnya rambut kita. Cuma bagi lelaki yang adanya adalah janggut. Itu saja. Dan janggut ada dibahas secara khusus. Nabi SAW menyela-nyelakan janggut dia. Ada disebut secara khusus. Maka adakah dia sela-sela ke celah ni? Masa buka, tidak ada lafaz tu. Ataupun ambil dia, ambil tepi-tepi ni kalau ada setengah orang yang rambut dia mungkin sampai setara ni dekat dari dia. Kan? Maka yang tu pun kena basuh? Tidak. Wajah ni apa yang kita panggil wajah? Bahasa Melayu pun dipanggil wajah. Dan kalau bahasa lain pun, apa maksud wajah lah? Wajah tu apa maksud wajah? Mana ni? Muka kita. Muka kita. Bukan rambut kita. Bukan kepala kita. Ya. Dan janggut. Janggut tu termasuk. Kerana dia pun termasuk wajah. Kerana dagu pun termasuk. Sebab janggut kita ni termasuk dagu. Termasuk dagu. Lepas tu kalau ada orang yang ada jambang apa semua, maka termasuk dengan jambang. Kan? Jambang tu termasuk janggut dia panggil. Mana termasuk semua sekali. Itu termasuk. Cuma kita akan jumpa hadis yang mana bagi orang yang janggut lebat hanya dilalukan saja permukaan janggut dia. Itu saja. Maka ini pun juga bersalahan dengan setengah-setengah ustaz yang mensyarahkan. Dia mensyarahkan fiqah tapi jadi melampau. Sehingga dia kata kena masuk celah-celah tu pun kena masuk. Sehingga dia tak nampak hadis yang pasal janggut lebat. Mungkin kerana dia cukup janggut lah. Sebab tu dia tak fikir pasal tu. Mungkin kerana dia cukup janggut, dia tak pernah terfikir pun orang ni ada. Kalau ada janggut, maknanya dia kata susah. Nak ambil wuduk jadi susah. Padahal Nabi lah kalau kira-kira nak susah ni, Nabi lah. Dan Nabi SAW ambil wuduk di permukaan gini saja. Dan disunatkan juganya. Ini pun Nabi SAW buat juga. Diselah-selahkan. Supaya rata air masuk dalam tu. Dan rata air masuk ke dalam sampai ke akar umbi ni, ke kulit, kulit janggut ni, kulit dagu kita ni, itu hukumnya sunat. Nah, itu hukumnya sunat. Jadi, itulah wajah. Dan basuhnya tiga kali. Nah, basuh tiga kali. Kemudian basuh tangan, ilas itu saya dah terjemah dah tadi, ilas itu dengan mana ma'a. Dan siapa belajar tafsir Al-Quran pun, itu juga mana dia. Wa'aydiyakum ilal marafiq. Basuh tangan kamu ila situ dengan mana ma'a bersama. Mana berserta dengan siku. Sekali. Karena waw situ jadi makna ma'iyah. Mana berserta. Berserta dengan siku. Dibasuh sekali. Yakni kalau siapa-siapa yang tak basuh siku dia, maka wuduk dia tak sah. Mana kena basuh siku dia termasuk. Tapi bukan bahu dia. Hanya siku saja. Mana kepala siku dia dibasuh.
Ni kadar siku. Siku yang dipanggil siku ni. Tempat tempat orang panggil apa? Joint dia ni. Kan? Tempat sendi ni lah. Maka sendi ni kita panggil siku. Dan ini saja. Siku ni saja. Maka ilal marafiq, maka disebut detail tu sama dengan ayat Quran. Ilal marafiq pun sama. Maka basuh situ tiga kali. Tiga kali tak sebut dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran tidak disebut tiga kali. Maka inilah huraian dia. Wuduk Nabi. Ditafsirkan wuduk Nabi itu dengan wuduk yang disebut dalam Al-Quran itu dengan basuh tangan itu tiga kali. Kemudian kiri pun basuh juga. Maka yang dalam Al-Quran hanya menyebut secara umum saja tangan berserta dengan siku, maka makna dia adalah kanan dan kiri. Basuh tangan kanan hingga bersama dengan siku, kanan dan kiri. Kemudian sapu kepala. Summa masaha ra'sahu, ini lafaz berbeza dengan Al-Quran. Lafaz dalam Al-Quran ada menyebut wamsahu bi ru'usikum. Dia guna lafaz ba, ada ba. Wamsahu bi ru'usikum. Sini tak ada ba. Maka sinilah nak beritahu, ini menguatkan pendapat yang mengatakan ba situ, ba dengan makna muta'addi, ta'diyah dia panggil, ba ta'diyah. Maka ba ta'diyah ni makna sapu kepala makna dia. Ta'diyah. Mana ba situ memberi maksud maf'ul saja untuk jadi maf'ul. Mana hendaklah kamu basuh apa dia? Kepala kamu. Dan ba situ juga boleh dipanggil ba zaidah ataupun ba dipanggil bila zaidah mana tambahan, maka dia juga dengan makna ta'kid. Itu basuhnya dan sapunya kepala kamu. Sapunya kepala kamu. Maka bila sebut kepala, maka sini dengan makna keseluruhan kepala. Maka sesuai dengan pendapat ulama yang mengatakan ba situ dengan makna keseluruhan kepala. Sapu situ adalah sapu keseluruhan kepala. Cuma ada dua pendapat ulama fiqh yang mengatakan ba situ dengan makna tab'idiyah ataupun taqliliyah. Kan? Tab'id maknanya ba situ dengan makna sebahagian. Sebahagian daripada kepala. Ba situ dengan makna sebahagian dalam daripada kepala. Ataupun sedikit daripada kepala. Taqliliyah tu pun sama juga makna dia. Tab'id makna sebahagian. Taklil dengan makna sedikit kepala. Sapu sedikit kepala. Tapi dalam hadis, tidak disebut lafaz ba. Maka ini dengan makna sapu keseluruhan kepala. Dan sapu keseluruhan kepala ni, menguatkan lagi makna dia ni ada hadis lepas pada dia. Yang makna keseluruhan kepala. Dan juga hadis ini, lafaz ini tak beritahu berapa kali. Tetapi mafhum sini adalah satu kali sapu kepala. Bukan tiga kali, bukan dua kali. Sapu kepala hanya sekali. Seperti mana disebutkan dalam hadis ini. Dan lafaz yang lain kita akan jumpa depan lagi. Yang menguatkan lagi sapu. Berapa kali. Summa ghasala qadamahu al-yumna thalasan summa yusra mithla zalika. Ini dia tak sebut pula ka'bain. Buku lali tidak disebut. Maka buku lali itu atas dasar mafhum saja yang sudah diketahui. Mana basuh kaki berserta dengan buku lali itu seperti mana lafaz yang dalam Al-Quran itu tidak dibuanglah. Maka basuh itu tiga kali, kanan tiga kali, kiri pun tiga kali. Kemudiannya Osman kata, aku tengoknya Nabi berwuduk cara gini. Seperti mana aku berwuduk gini. Mana sinilah nak beritahu, jangan duduk fikirlah bahas pasal fiqh. Sekarang ini yang Nabi buat. Ini yang Nabi buat. Kita kena tahu ini cara Nabi buat. Wuduk yang cara Nabi buat. Kemudiannya Nabi kata pula, lafaz pun lagi kuat juga. Man tawadda'a mithla wudu'i. Hadha. Nabi kata, siapa yang wuduk seperti mana aku wuduk, yakni Nabi wuduk ni. Thumma salla raka'atain, kemudian dia solat dua rakaat. Dia solat dua rakaat. Kan? Solat dua rakaat. Tapi solat dua rakaat itu solat dua rakaat yang khusyuk lah. Itu tidaklah dia dalam solat dia duduk cakap sendiri dia.
kan? Sekali lagi nak makan nasi apa, nak minum air apa, nak buat apa, nak buat itu, nak buat ini. Sehingga ke ulama kata, walaupun dia fikir pasal masalah, dia fikir pasal masalah hukum. Walaupun dia fikir pasal masalah hukum sekalipun. Ayat ni tafsir apa, ini hadis hukum apa, buat benda ni hukum dia apa. Walaupun dia fikir benda tu pun, itu pun tidak boleh. Kerana itu menafikan khusyuk. Dan ini bukan dengan makna lintasan. Ini betul-betul cakap. Cakap dalam hatilah. Nafsahu sini, cakap dalam hati dia. Maknanya dia cakap dalam hati dia, cakap betul. Maknanya, bukan lintasan. Lintasan tak apa. Telintas nak makan burger selepas pandai. Jadi telintas itu tak ada pengapa. Cuma dia tarik balik. Telintas, aku dalam solat. Nak makan nasi itu, aku dalam solat. Kan? Aku nak buat itu, aku nak buat ini, aku dalam solat. Kan? Jadi cepat dia tarik, dia kembali. Dia kembali walaupun lintasan ini. Lintasan ini tak merosakkan. Ini hanya menyebut la yuhadithu fihima nafsahu. Ini betul-betul dia bercakap. Cakap dalam hati. Mana bercakap dalam hati, maka dia tenggelam dengan percakapan dia saja dalam solat dia. Mana kepala dia duduk lain. Dia solat tapi kepala dia duduk lain. Maka yang naknya sini dengan maksud khusyuk lah. Yang dimasukkan sini khusyuk. Jadi kalau sekadar sedikit saja lintasan itu tak mengapa. Ini tak menafikan la yuhadithu fihima nafsahu. Ini tidak menafikan lah. Sebab tak mungkin tak ada lintasan. Lintasan tu ada. Lintasan tu ada. Jadi lintasan tu sekadar lintasan saja yang kita bercakap secara lintasan dalam hati saya itu tak mengapa. Cuma jangan kita tenggelam diri kita dengan duduk fikir pasal benda tu, duduk cakap dalam hati kita pasal benda tu. Maka bila dua rakaat dia ni solat yang khusyuk, Allah Taala pasti akan ampunnya dosa dia yang sebelum pada ni. Taqaddama min dhanbihi, dari dosa dia. Sebelum pada ni, perbuatan dosa yang dia buat sebelum daripada ni akan diampuni. Secara zahirnya sini, makna dia, dosa dia tu dosa besar ke dosa kecil ke termasuk? Dosa besar ke ataupun dosa kecil ke termasuk sekali. Cumanya ulama mengkhususkan ini hanya dosa-dosa kecil saja. Mengkhususkan dosa-dosa kecil saja. Cuma sebahagian ulama lagi kata tidak. Termasuk juga dosa besar. Cuma yang dosa besar ni ada satu lagi syarat dia, adanya taubat. Tu je. Taubat ni maknanya dia tak nak buat dah. Dia rasa sudah menyesal dah. Dia tak cuma tak buatnya, tak minta ampun je. Dia sudah menyesal dah tak buat, menyesal melakukan benda tu. Dan dia tak buat dah pun. Tak teringin pun nak buat pula. Tidak pun. Maka itu dipanggil taubat. Maka ini pun termasuk. Itu satu ulasan yang baiklah di kalangan sebahagian ulama yang menghuraikan bila adanya hadis yang seumpama ini. Banyak hadis yang seumpama ini. Kan? Jadi termasuk juga dosa besar. Tapi pembahasan yang ramai, ya, pendapat ulama mengatakan ini hanya perkhususan kepada dosa-dosa kecil saja. Yang lain itu dia mesti kena taubat lah. Habis itu, hadis ni sahih. Wa bi qala hadatsana Muhammad ibn Musanna qala hadatsana Abdullah ibn Makhlad qala hadatsana Abdurrahman ibn Waddan qala hadatsani Abu Salamah ibn Abdurrahman qala hadatsani Hamran qala raaitu Utsman ibn Affan tawaddaa fa dzakara nahwahu wa lam yadhkur al-madmadah wal istinsar wa qala fihi wa masaha ra'sahu thalathan thumma ghassala rijlaihi thalathan thumma qala raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa hakadha wa qala man tawaddaa duna hadza kafahu wa lam yadhkur amra as-salah.
Dengan sanad yang sampai kepada Abu Dawud, berkatanya Abu Dawud telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Musanna. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Makhla. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Rahman ibn Wardan. Dia berkata telah menceritakan kepada aku Abu Salamah ibn Abdul Rahman. Dia berkata telah menceritakan kepada aku Humran. Humran seperti mana yang atas tadilah, Maula Uthman. Dia berkata, Ra'aitu Uthman ibn Affan. Aku melihatnya Uthman bin Affan tawadda'a, dia berwudu. Fadhakara nahwahu, lalu dia menyebut semakna dengan hadis yang sebelum pada ni. Cuma walam yadhkur al-madmada wal istinsar. Dia tidak sebutnya perkataan berkoma dan juga hiu air ke hidung. Wa qala fihi, dan dia berkata dalam riwayatnya itu pula, dia kata wa masaha ra'sahu thalathan, dia sapu kepala dia tiga kali. Ha, ini lafaz yang lain. Yang dia kata situ ada tambahan sapu kepala dia tiga kali. Summa ghassala rijlaihi, kemudian dia basuh kedua kaki dia thalathan, ini pun juga tak beritahu detail lah kaki macam mana. Summa qala, kemudian dia berkata raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa hakadha. Kemudian dia berkata aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk seperti ini. Wa qala, dan dia berkata, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata man tawaddaa duna hadha kafahu. Siapa yang berwuduk hanya ini, maka ia sudah jadi cukup buatnya. Hanya ini saja. Siapa yang berwuduk duna hadha, sini mana hanya ini saja. Mana hanya ini saja tanpa yang lain. Maka kafahu, cukupnya buat dia. Mana sudah jadi sahnya wuduk dia, maka sudah sempurnanya wuduk dia. Dan dalam hadis yang ini tidak menyebutnya walam yadhkur amrus solat. Tidak ada menyebutnya perintah solat. Perkara solat tu tak ada diberitahu, iaitu solat dua rakaat tadi tak ada lah. Jadi lafaz sini yang peliknya sini, lafaz di sini ada semakna lah, semakna dengan hadis sebelum. Kemudiannya hadis ini pula tak sebut, tidak sebut berkoma dan UI ke hidung tak sebut. Tapi ada yang sebut terlebih pula, iaitu sapu kepala keseluruhan kepala tiga kali. Sapu keseluruhan kepala dia tiga kali. Yang lain sama. Yang lain sama dengan yang sebelum pada. Ini kena ingat, sapu kepala tiga kali ini adalah syaz. Lafaz yang menyebut menyapu kepala tiga kali adalah syaz. Lafaz yang berlawanan dengan hadis-hadis yang lain, yang siqah yang lain, semua menyebut hanya satu kali. Dan kita akan jumpa hadis yang depan-depan lagi jelas dengan makna sekali. Dan cerita pun daripada orang yang sama, maka benda yang sama juga, perbuatan yang sama. Perbuatan yang sama yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma pasal tiga kali tu nanti kita bahas depan lagi lah. Pasal yang tiga kali tu kita bahas depan sikit lagi hadis yang lain. Cuma sikit sini nak beritahunya, lafaz yang tiga kali sapu kepala ni adalah lafaz yang syaz. Lafaz dia itu adalah lafaz yang berlawanan dengan hadis sahih yang lain. Termasuk yang dalam Bukhari, Muslim dan sebagainya. Yang sahih yang menyebutnya hanya satu kali, bukannya tiga kali. Dan tiga kali ini adalah lafaz yang syaz. Maka bila lafaz yang syaz itu biasalah ada. Bila sebut kata lafaz yang syaz, lafaz yang pelik daripada orang yang sama, bila diberitahu oleh orang lain pula cerita pasal orang itu, dia kita sebut perkataan terlebih. Terlebih daripada tiga kali. Maka lafaz yang ini saya sebut sini dululah. Itu lafaz ini adalah lafaz yang syaz. Kerana Abdul Rahman saja
Abdul Rahman ni ada ke perawi tadi, hadatsana Abdul Rahman ibnu Wardan. Abdul Rahman saja dia sore-sore dia saja yang menyebut hadis. Yang menyebut tiga kali dengan jalan ini, dengan jalan ini. Jalan yang sampai kepada ni lah Umran. Umran kepada Uthman. Dia yang bawa, Abdul Rahman yang bawa ni, dia saja yang ada sebut gini. Mana bila dia seorang yang hanya sebut, orang lain yang sikah-sikah yang lain tidak menyebutkan, maka dia ni dipanggil riwayat yang syas. Riwayat yang berlawanan dengan yang sahih yang lain. Dan lebih-lebih lagi hadis yang awal tadi pun sudah memberi gambaran dengan makna sapu kepala tu tiga kali dan tidak menyebut pun secara jelas dengan makna menyapu kepala ni tiga kali. Mana lafaz yang sahihnya adalah menyapu kepala tu hanya satu kali. Menyapu kepala hanya satu kali. Dan makna bagi sapu kepala, keseluruhan kepala, secara amnya makna adalah sapu daripada sini hingga ke belakang. Itu saja. Itu saja makna dia. Tetapi tafsiran dia ada depan. Depan lagi tu ada tafsiran dia sapu kepala macam mana. Tapi mafhum kepada makna yang ini, makna adalah sapu kepala secara keseluruhan kepala. Keseluruhan kepala. Habis itu, hadis ni hasan sahih, tetapi syas tadilah. Lafaz yang itu, lafaz yang syas yang ada tambahan tiga kali. Hadis yang ke-108, hadatsana Muhammad wa bihi qala hadatsana Muhammad ibn Dawud al-Iskandari qala hadatsana Ziyad ibn Yunus qala hadatsani Sa'id ibn Ziyad al-Mu'adzin an Utsman ibn Abdurrahman at-Taimi qala su'ila ibn Abi Mulaika 'anil wudu faqala ra'aytu Utsman ibn Affan su'ila 'anil wudu fad'a bima'in fa'utiya bimi da'atin فأصغاها على يده اليمنى ثم أدخلها في الماء فتمضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى ثلاثا وغسل يده اليسرى ثلاثا ثم أدخل يده فأخذ ماء فمسح برأسه وأذنيه فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة ثم غسل رجليه ثم قال أين السائلون عن الوضوء هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. Dengan sanad yang sampai kepada Abu Dawud, berkatanya Abu Dawud telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Dawud al-Iskandari. Dia berkata telah menceritakan kepada kaminya Ziyad bin Yunus. Dia berkata telah menceritakan kepada aku Sa'id bin Ziyad al-Mu'adzin. Daripada Uthman bin Abdul Rahman At-Taimi, dia berkata, Ibnu Abi Mulaikah pernah ditanya tentang wudu. Lalu dia berkata, aku pernah melihatnya Uthman bin Affan pernah ditanya tentang wudu juga. Lalu Uthman pun mintanya air. Fada'a bima'in. Lalu dia mintanya air. Fa'utiya bimidha'atin. Lalu diberikan satu bekas air wudu pada dia. Fa'asghaha ala yadihil yumna. Lalu dia tuangkan pada tangan kanan dia. Thumma adakhalaha. Yang ni basuh lah situ. Dia basuh tangan tangan dia. Thumma adakhalaha. Kemudian dia masukkan tangan dia itu filma dalam air. Fatamadmada salasan. Lalu dia berkomor tiga kali. Wastansara salasan. Dan dia hembuskan air daripada hidung dia tiga kali. Waqasala wajahu. Dan dia basuh wajah dia, muka dia tiga kali. Thumma ghasala yadahul yumna. Kemudian dia basuhnya tangan kanan dia salasan, yakni berserta dengan siku lah. Wa ghasala yadahul yusra salasan. Dan dia basuh tangan kiri dia tiga kali. Thumma adkhala yadahu. Kemudian dia masukkan tangan dia. Fa'akhada. Lalu dia dia ambilnya air. Fa'akhada ma'an. Dia ambilnya air. Fa'masaha bi ra'sihi.
lalu dia sapu kepala dia, wa udunaihi dan telinga dia, fa ghasala butunahuma, lalu dia membasuhnya, basuh situ dengan mana sapu, lalu dia sapunya butunahuma, mana yang sebelah dalam, sebelah dalamnya telinga, wazuhurahuma dan sebelah luarnya kedua telinga dia, marratan wahidatan satu kali, thumma ghasala rijlaihi, kemudian dia basuh rijlaihi kedua kaki dia, thumma qala, kemudian dia kata, aina sa'iluna 'anil wudu, mana tadi orang-orang yang bertanya tentang wudu, lalu dia pun jawab, hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau, beginilah seperti inilah yang aku pernah lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Hadis ni sahih. Dan lafaz hadis ini pula yang pelik dianya adalah ada sedikit tambahan dan juga adanya pengurangan yang pasal basuh tangan. Cuma sini ada penerangan berkomonya tiga kali. Kemudian adanya hiu air, keluarkan air ke hidung, daripada hidung dia tu pun tiga kali. Mana adanya lafaz inilah yang menyebut tiga kali secara jelas. Kemudian basuh wajah dia tiga kali. Kemudian basuh tangan beserta siku tu, siku tak disebut. Tetapi itu dia dapat dimafhum dengan mana difahami, iaitu dengan mana berserta dengan siku dia basuh tiga kali, kemudian kanan dan kiri, kemudiannya dia masukkan air, tangan dia ke dalam air dan bekas air itulah, kemudian dia ambil air itu, dia sapu kepala dia. Cuma sini dia beritahunya sini dia hanya beritahunya lafaz yang satu yang mirip dengan Al-Quran lah. Wamsahu biru'usikum. Mana lafaz itu mirip dengan Al-Quran yang adanya perkataan tambahannya ba. Adanya mirip dengan tambahannya ba. Dan ba ini kena ingat, ini adalah lafaz yang disebut oleh orang yang melihat. Orang yang melihatnya Usman. Kemudiannya sapu kedua telinga dia, ini ada diberitahu detail pula tambahan dengan telinga sekali, mana sapu kepala dengan air yang sama, sapu kepala dan kedua telinga. Macam mana? Sapu di sebelahnya dalam telinga, kedua telinga dia, mana di sebelah dalam telinga, mana disertakan sekali, kemudian di sebelahnya luar telinga dia pun disapukan sekali. Cuma tidak disebut secara detail jari mana yang dalam telinga dan yang luar telinga tu jari mana, tidak diberitahu detail, tapi ada detail itu dalam hadis lain. Tapi tak kira lah jari mana pun, asalkan sapu sebelah dalam dan juga sebelah luar. Dan ininya, sapu ini adalah tiga kali, satu kali. Perbuatan ini dilakukan adalah tiga kali. Maknanya sapu kepala, secara umum makna sapu kepala, dan bila sampai ke hujung kepala ni dipindahkan ke telinga, mana dimasukkan jari ke telinga, tak kira lah jari mana, kemudian jari yang satu lagi pula di sebelah luarnya telinga. Mana sini kita sapu di sebelah kawasan dalam dan sebelah luar, tapi biasanya kita kita pegang telinga lah, macam pegang telinga, maka jadi keseluruhan telinga tu disapukan ke semua sekali. Dan ini adalah lafaz yang berbeza dengan hadis yang pertama. Kerana hadis yang pertama tidak disebut sapu telinga. Tidak disebut sapu telinga. Jadi tidak disebut, secara zahirnya tak buat. Hadis yang pertama tak buat, hadis yang kedua buat. Kerana hadis sahih.
Hadis sahih bukanlah kata yang itu salah, yang ini betul. Tidak. Ada kali tak sapu telinga. Ada kali, satu kali itu sapu telinga. Dan kita akan juga jumpa hadis yang mana mafhum dia, kepala telinga ni termasuk kepala. Dalam lafaz hadis lain ada sebut, telinga-telinga ni adalah termasuk kepala. Telinga ni termasuk kepala. Maka bila telinga ni termasuk kepala, mana bila kita sapu kepala, ini sebenarnya kali terkena dah telinga kita. Bila kita sapu kepala, contohnya kita pegang dua tangan kita ni, kita letak di atas kepala ni, kita sapukan, kan? Sudah tentunya sampai ke telinga kita. Sudah sampai ke telinga kita. Mana secara umumnya ginilah, kita ambil pada lafaz ini saja. Mana sapu ini. Tapi kalau dengan makna sini sebahagian, kalau ambil pada makna sebahagian kepala, maka sapu sebahagian bila sampai kat telinga tu, mana di sapu telinga pula. Dengan air yang sama. Dengan air yang sama. Kena ingat, wuduk Nabi ini, Nabi buat ada macam-macam cara. Ada macam-macam cara. Jadi ini antara contoh. Antara contoh yang dilihat. Maka yang ada sapu telinga, mana kalau nak diringkaskan tanpa basuh sapu telinga, mana pun boleh lah. Habis itu, qala Abu Daud. Nah, ini komentar daripada Abu Daud sendiri. Bila Abu Daud, bila dia komen, mana hadis ini masalah. Masalahnya di mana? Maka sini dia, Abu Daud beritahu. Ahadithu Osman. Hadis-hadis yang pasal Osman wuduk ni. As-sihah kulluha. Sahih semua sekali. Tadullu ala mashir ra'si annahu marratan. Yang sahihnya, semua sekali hadis pasal Osman tu, sapu kepala hanya satu kali. Sapu satu kali. Yakni kalau lafaz yang sebut tiga kali apa semua, itu lafaz yang syaz. Ini jelas daripada lafaznya, komentar daripada Abu Daud sendiri. Fa'innahum zakarul wudu'a thalatha. Tapi sungguhnya mereka itu kata disebutnya wuduk ni tiga kali. Sungguhnya mereka itu ada sebut tiga kali. Waqalu fiha, dan mereka juga kata pada yang tiga kali, padanya juga yang dia sebut sini, yang pasal sapu kepala lah. Wa masaha ra'sahu, dan dia sebut juga sapu kepala tu hanya setakat tu saja. Wa lam yadhkuru adadan, mereka tidak sebut adadan bilangan berapa. Yang ni bilangan belakang ni mana lebih daripada satu kali lah maknanya adadan sini. Satu kali tak panggil adadan. Bila sebut kata adadan, mana yang lebih daripada sekali. Kama zakaru fi ghairihi, seperti mana yang mereka itu sebut pada yang lainnya. Yakni ulama hadis sekalipun yang kata wuduk ni tiga kali, tiga kali. Yang kata wuduk ni tiga kali, tiga kali. Yang meriwayatkan hadis kata wuduk ni tiga kali, tiga kali. Tetap juga bila dia menyampaikan hadis, bila sebut sapu kepala ni satu kali. Satu kali. Maka lafaz yang terjaga, daripada semua lafaz-lafaz yang mari daripada hadis yang Osman wuduk ni, yang mana cerita Osman wuduk ni adalah cerita yang sahih lah. Yang mana Osman wuduk, cara wuduknya Nabi. Dan caranya Osman berwuduk tu tidak sapu kepala tiga kali, tetapi menyapu kepala hanya satu kali sahaja. Satu kali sahaja. Maka sudah tentunya dakwaan ini akan menyebabkan membangkangnya setengah-setengah pendapat ulama yang mengatakan sapu kepala ni kena tiga kali. Sapu kepala ni kena tiga kali. Dan termasuk juga yang berkaitan dengan kepala, sebab telinga ni termasuk juga kepala, sapu telinga juga yang satu kali.
sapu telinga ni satu kali. Oleh itu kalau siapa-siapa perasan, kalau cara kita bertayam, tayam, wamsahu biwujuhikum wa aidikum min, dalam ayat Quran ada sebut, hendaklah kamu sapunya muka kamu dan juga tangan kamu dengan su'idan tayyibah tadilah, iaitu dengan tanah yang bersih, kan? Dengan tanah debu yang bersih. Maka dalam riwayat hadis tak sebut pun sapu tiga kali, hanya satu kali. Sehingga dalam Bukhari ada menyebut menepuk satu kali saja, tepuk satu kali, sapu muka dan sapu tangan, habis cerita. Dan bila sebut pasal sapu ni, masah-masah ni mana sapu, menyapu. Menyapu ni dalam riwayat-riwayat kalau bertayamum kau, maka disapu itu adalah sapu dengan cara satu kali. Tapi kalau bab basuhan, maka sapu ni satu kali, kalau bab basuhan tiga kali. Sesuailah, basuh ni kena tiga, kan? Mana basuh kan biasa untuk sekali dengan bersih dia, kan, bila basuh. Tapi kalau sapu, kalau tiga kali baik basuh, kan? Kalau kita nak kena sapu tiga kali, mana secara logik dia, secara logik dia baik basuh, kena sapu tiga kali, maka baik basuh terus. Sebab kalau kita sapu dengan air tiga kali air pula, maka sudah tentu tiga kali sapu tu akan jadi basah situ. Sudah akan jadi mengalir air lah situ. Jadi sampai kepada makna basuh pula. Kita ambil air, kita celup air. Cuba kita celup air, kita lumur pada, kita sapu pada kertas. Mula-mula nampak-nampak lembat-lembat sikit je. Cuba kita celup sekali lagi, kita sapu pula pada kertas. Maka lama-lama kertas pun akan jadi lembek. Mungkin akan jadi terkoyak. Kali ketiga tu macam basah lah. Kertas tu akan jadi basah. Maka tak sampai matlamat sebenar. Sapu ni hanya untuk, bukan untuk basuh. Sapu-sapu ni bukan untuk basuh. Hanya untuk lalukan saja tangan kita. Lalukan tangan saja. Maka nak lalukan tangan kita yang tengah basah-basah tu, tangan walaupun kita tak ambil air banyak gini, tapi air yang banyak di tangan lah maknanya. Kan dalam hadis pun ada beritahu celup, kan. Mana celup tu mana sudah tentu. Bila angkat tu mana air tu mestilah tertitik-titik tu, kan. Maka kadar ni sajalah air. Kalau kita ambil air dengan kadar ni dan sapu kalau sampai tiga kali, maka jadi basuh. Jadi tak sedia disapu dah lagi. Jadi hukum dia tu jadi macam basuh. Mana pergi kepada ada satu pendapat ulama yang gharib, kepala ni tidak sapu bahkan basuh kepala. Kepala ni tidak sapu bahkan basuh kepala. Tapi itu pendapat yang gharib lah. Pendapat tu tidak diguna, tak boleh diguna pakai lah pendapat tu, kan. Tapi mana pendapat yang sahihnya hanya sapu saja dengan makna sapu. Maka secara lafaz yang jadi lafaz yang disebutkan yang daripada Osman itu hanya satu kali tapi tidak beberapa kali. Tidak. Ini seperti mana yang disebutkan oleh Abu Daud. Dan bila disebutkan oleh Abu Daud, ini dengan maksudnya bila Abu Daud, bila dia komen mana hadis itu ada masalah. Dan masalah itu sudah diiktiraf oleh ulama-ulama hadis, memang lafaz yang tiga kali itu adalah masalah. Habis dulu situ, hadis yang ke-109. Wabi qala hadatsana Ibrahim ibn Musa qala akhbarana Isa qala hadatsana Ubaidullah ya'ni ibnu Abi Ziyad an Abdullah ibn Ubaidillah ibn Ubaid ibn Umair an Abi Alqamah anna Utsman da'a bi ma'in fa tawadda fa afraga bi yadihi al-yumna 'ala al-yusra thumma ghasalahuma ila al-qu'ain qala thumma madamada wastanshaqa thalatan wa dhakara wudu thalatan qala wa masaha bi ra'si ثم غسل رجليه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل ما رأيتموني توضأ ثم ساق نحو حديث الزهري وأتم. Dengan sanad yang sampai kepada Abu Daud, berkatanya Abu Daud telah menceritakan kepada kami nya Ibrahim bin Musa, dia berkata telah mengkhabarkan kepada kami Isa, dia berkata telah menceritakan kepada kami Ubaidullah yakni Ibn Abi Ziyad, dia daripada Abdullah bin Ubaid bin Umair daripada Abi Al-Qamah
Sungguhnya Osman pernah memintanya air untuk dia berwuduk, lalu dia pun berwuduk. Macam mana cara? Iaitu fa'afaragha bi yadihi al-yumna 'ala al-yusra. Lalu dia tuangkan air itu ke tangan kanan dia. Kemudian daripada tangan kanan dia itu ke kiri. Ke tangan kanan dia itu ke kiri. Kemudian summa ghasalahuma, kemudian dia basuhkan kedua tangan dia. Ilal ku'ain, hingga ke pergelangan tangan. Gelang tangan ni lah, pergelangan tangan. Kalau dia ada beritahu, summa madamata, kemudian dia berkomor, wastansyaqa. Ini satu lafaz maknanya. Dia berkomor dan hiru air ke hidung. Istansyaqa ini lafaz berbeza dengan sebelum pada ni, istinsar. Istinsyaq ni mana masuk air ke dalam hidung. Istinsar mana keluarkan. Jadi lafaz istinsyak bukan menafikan air duduk kekal duduk dalam tu. Tapi ini adalah makna majasi, makna kiasan lah. Iaitu makna dia hiru air ke hidung, yakni keluarkan. Seperti kita kata madmada, walaupun tidak disebutkan kena keluarkan air tu, tapi bila sebut kata madmada, madmada itu bukan telan air tetapi masukkan air dalam mulut dan lalu dikeluarkan. Jadi sini lafaz istinsyaka, dia hiru air ke hidung. Jadi sini zahirnya lafaz dengan tangan kanan lah. Tangan kanan ni masuk air dalam mulut, koma dan masuk air ke dalam hidung. Masuk air ke dalam hidung. Cuma lafaz lain kita tak nak sebut lah. Kalau dalam lain tu ada lagi cara dia hirup lah apalah. Jadi ini hanya sekadar tu saja, masuk air dalam mulut dan masuk air ke dalam hidung. Jadi biasanya masuk air dalam hidung, kita dongakkan sikit masuk air dalam hidung. Ataupun kita menyawa sikit, maka masuklah air ke dalam hidung. Dan zahirnya adalah kuasan ini saja. Kuasan dalam rongga, dalam lubang hidung kita saja. Dan buat gitu, maknanya sekali dengan dibuangkan, iaitu tiga kali. Serta dengan dalam lafaz lain ada dengan jelas makna dia, cedok, hirup dan masuk air ke hidung. Yakni bukannya lafaz ambil air, ambil air, komo, ambil air, komo, ambil air, komo tiga kali. Itu kalau zahirnya macam hadis yang sebelum pada ni. Cuma lafaz yang sebelum pada ni tidak detail. Itu saja. Dia lafaz umum. Kalau yang ini lebih pada lafaz umum ke arah makna, ambil air dengan satu cedokan tangan, kemudian kita masuk dalam mulut dan kita masuk air ke dalam hidung kita. Buangkan air dalam mulut dan berserta dengan buang air ke daripada hidung kita, kita buat itu tiga kali. Sedikit payah lah. Sedikit payah kalau kita tak biasa. Mana kita ambil dengan satu cedokan, ambil koma pun yang itu, lepas tu ambil masuk ke hidung pun yang, daripada yang itu juga. Cuma dalam riwayat lain pula ada sebut, untuk kita hembuskan air daripada hidung kita, kita guna tangan kiri kita. Wa dzakara al-wudu' as-salasan, dia sebutnya wuduk ni tiga kali lah. Tapi tiga kali wuduk yang dia maksud tu seolah-olah basuhan, kerana lafaz lepas pada tu qala, dia berkata wa masaha bi ra'si, dia sapu kepala dia, thumma ghasala rijlaihi, kemudian dia basuhnya kaki dia. Lafaz pun umum gitu, tak sebutnya berapa kali. Wa qala, dan dia berkata ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda, aku pernah melihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk. Mitla ma ra'aitumuni, seperti mana yang kamu lihat aku sekarang, tawaddu' tu aku sekarang berwudu, yang telah berwudu tadi. Thumma saqa nahwa hadithi Zuhri wa atamma, kemudian dia bawa hadis semakna dengan hadis Zuhri yang sebelum pada ni. Hadis yang sebelum pada ni yang daripada Zuhri. Wa atamma, dan lebih detail. Atamma ni mana lebih detailnya riwayat dia. Hadis ni hadis Hasan Sahih. Habis itu, Nabi qala hadatsana Harun ibn Abdullah qala hadatsana Yahya ibn Adam qala hadatsana Israil an Amir ibn Syaqiq ibn Jamrah
an Syafi bin Salamah qala ra'aytu Utsman bin Affan ghasala dhira'aihi thalathan wa masa ra'sahu thalathan thumma qala ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala hadha. Dengan sanad yang sampai kepada Abu Dawud, berkata Abu Dawud telah menceritakan kepada kami Harun bin Abdullah. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Yahya bin Adam. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Israil daripada Amir bin Syakir bin Jamrah. Daripada Syakir bin Salamah. Dia berkata, aku melihatnya Utsman bin Affan. Ini pun cerita Utsman bin Affan. Ghasala dhira'aihi, dia basuh ni, diringkaskan cerita wuduk ni. Dia basuhnya kedua lengan dia tu salasan. Lengan tu mana tangan siku dia lah mana ya. Tiga kali. Wa masaha ra'sahu salasan, dan dia sapu kepala dia tiga kali. Ini antara lafaz yang menyebutnya tiga kali. Sapu kepala tiga kali. So maqal kumana dia kata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala hadha. Aku melihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ini. Ini sama je. Cuma sanad hadis ini sanad yang tak kuat. Dia panggil isnaduhu layyin. Sanad hadis ini seperti mana disebutkan oleh Syu'aib al-Arnaut, dia kata hadis ini layyin ni mana rapuh. Sanad hadis ni rapuh lah, mana tak kuat. Sanad yang tidak kuat. Dan itu dari segi sanad. Tapi kalau dari segi mafhum, sudah kita jumpa dah tadi, mafhum pun sama dengan yang sebelum padanya. Walaupun dalam menyebut sapu kepala tu tiga kali, dan sapu kepala tiga kali sudah diberi jawapan dah tadi, iaitu lafaz itu adalah lafaz yang syaz, mana lafaz yang sahih yang cerita hadis Utsman itu seperti mana yang disebutkan oleh Abu Daud dan juga ulama-ulama hadis yang lain, iaitu hanya satu kali saja yang cerita Utsman bin Affan ini hanya menyapu kepala itu hanya satu kali saja. Cumanya, kena ingat, sebahagian pendapat ulama yang berpendapat kata sunatnya tiga kali. Antaranya tempat kita lah. Okay. Ulama-ulama fiqh tempat kita pun berpendapat menyapu kepala ni tiga kali. Menyapu kepala ni tiga kali. Disunatkan sapu kepala tiga kali seperti mana basuhan pun tiga kali. Okey, habis dulu sekat tu deh. Habis dulu situ, jadi kita sambung hadis selepas pada ni. Dia sapu kepala tiga kali. Kemudian dia kata, aku melihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sedemikian ini. Habis itu, qala Abu Dawud, berkatanya Abu Dawud, rawahu waqi' an Israil qala tawadda'a thalathan. Katanya Abu Dawud meriwayatkan hadis ini juga waqi' daripada Israil. Ini ada dalam riwayat Ahmad. Dari Waqi' dari Israil. Dia berkata dalam riwayat itu ada kata tawadda'a thalathan. Tapi ini makna dia umum sangat. Iaitu berwuduk tu tiga kali. Qats itu dengan mana sahaja. Tiga kali sahaja. Yakni masuk faqat sahaja. Faqat itu makna dia qat ataupun faqat. Qad ataupun faqad sini makna dia hanya tiga kali tidak lebih. Itu makna dia. Hanya tiga kali berwuduk ni kena tiga kali
jangan lebih daripada tiga kali. Jangan lebih daripada tiga kali. Tiga kali itu, mana itu dianggap sebagai amalan yang khilaf sunnah. Amal yang khilaf sunnah tidak dapat pahala. Bahkan tercelanya perbuatan yang lebih daripada tiga. Lebih daripada tiga itu tercela. Maka cara basuhan berwudu, kena ingat, basuhan berwudu tu yang kena basuh tu tiga kali, jangan pula pergi buat lebih daripada tiga kali. Cuma ada dalam riwayat lain ada sebut, dibasuhkan kaki itu beberapa kali oleh sahabat. Tetapi hadis tu jelas pasal kaki, kerana kaki ini adalah tempat kotoran. Dan tempat kotoran itu biasalah dibasuh beberapa kali. Mana basuh kaki beberapa kali, bukan kerana basuh itu untuk berwuduk, tetapi basuh dengan mana mensucikan, nak membersihkan kaki. Mana kita kena bezakan, nak membersihkan wajah, nak membersihkan kaki, nak membersihkan tangan, anggota wuduk, walaupun anggota wuduk. Tapi kebetulan dengan nak membersihkan, kerana tangan kita ada kotor, muka kita, wajah kita ada kotor, maka kita pun basuh muka kita tu beberapa kali kerana ada kekotoran, ada kotor yang ada di muka kita. Maka kita sambil nak membersihkan muka kita, dalam masa sama kita nak berwudu. Maka itu tidak mengapa kalau kita basuh lebih, tapi basuh lebih bukan atas dasar niatnya wudu, tapi atas dasar nak membersihkan wajah. Itu tak mengapa. Itu macam orang mandi wajib lah kan? Macam orang mandi wajib. Dia mandi itu banyak guna air contohnya. Tapi banyak guna air kerana dia sekali dengan nak membersihkan tubuh dia. Nak membersihkan tubuh dia, ada kotor dia lagi. Dah sabun takkan nak biar gitu, maka kena lalu dengan air lagi, maka itu tak mengapa. Kemudian yang riwayat wakil daripada Israel ni hadis sahih, sahih li ghairi ya, sini. Sahih li ghairi, hadis wakil. Habis itu, hadis yang ke 111. Wa bi qala hadathana Musaddad qala hadathana Abu Awana an Khalid ibn Alqamah an Abi Khair qala atana Ali wa qad shalla fad'a bi tahurin fa qulna ma yasna'u bi tahur wa qad shalla ma yuridu illa li yu'allimana fa utiya bi ina'in fihi ma'un wa tistin tistin boleh baca tastin boleh baca fa afragha minal ma' minal ina'i ala yaminihi fa ghassala yadayhi thalasan thumma tamadda wa istanthara thalasan فَالْمَضْمَضَ وَنَثَرَ مِنَ الْكَفِ الَّذِي يَأْخُذُ فِيهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا وَغَسَلَ يَدَهُ الشِّمَالَ ثَلَاثًا ثُمَّ جَعَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا وَرِجْلَهُ الْيُسْرَى ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْلَمَ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ هَذَا. Dengan sanad yang sampai kepada Abu Dawud, berkatanya Abu Dawud telah menceritakan kepada kami yang Musaddad, dia berkata telah menceritakan kepada kami Abu Awanah, iaitu Abu Awanah Al-Yashkuri daripada Khalid bin Al-Qamah daripada Abdul Khair. Abdul Khair ini ulama tabi'in yang terkenal di kalangan yang tua, iaitu Al-Hamdani. Qala, dia berkata, atana Ali, telah datangnya Ali kepada kami, ke tempat kami. Wa qada shalla, dan dia sudah solat masa tu. Fada'a bi tahurin, lalu dia mintanya air berwudu, air untuk bersuci. Tahun ni mana air untuk bersuci. Fakulna, lalu kami kata, kata sini mana kata sendiri ataupun kata sini dengan mana kata dekat-dekat itulah maknanya. Ma yasna'u bitahur wa qad salla, apa yang dia nak buat dengan air nak bersuci tu. Wa qad salla, padahal dia sudah solat. Lalu ada jawapan sendiri lalu, iaitu ma yuridu illa liyu'allimana, mana bila kami ketahui maka dapat tahulah, tidaklah dia tu ingin melakukannya itu illa liyu'allimana, melainkan dia tu nak ajar, nak tunjuk ajar kepada kami. Fa utiya bi ina'in fihi ma, lalu diberikan kepada dia air, bekas air yang adanya air. Wa tistin, tistin ni mana ada satu bekas kosong. Ada satu bekas kosong. Tistin ni dia macam cawan gini lah. Tistin ni mana seperti cawan gini. Cuma dia buat daripada tembaga.
boleh jadi ada tangkai gini ataupun tak ada tangkai, ada tali ataupun tak ada tali. Kedua-duanya dipanggil testing lah. Maknanya kadarnya lebih kurang cawan lah. Lebih kurang cawan. Tujuan dianya sebenarnya cawan ini untuk diletakkan kat bawah. Nak letakkan kat bawah, maka Ali akan ambil wuduk, air wuduk tu jatuh masuk dalam. Air wuduk tu jatuh masuk dalam tu kerana mungkinlah kerana tak nak kotor ataupun basah tempat yang dia nak tunjuk situ. Dia nak buat demonstrasi ya situ. Okey, habis itu fa afragha minal ina'i ala yaminihi. Lalu dia tuangkan daripada bekas air itu, mana airlah, ala yaminihi, ke tangan kanan dia. Fa ghassala yadayhi thalathan, lalu dia basuhnya tangan dia tu tiga kali. Tiga kali sini mana dia tuang basuh tangan dia tu tiga kali. Kemudian summa tamadda wastanthara thalathan. Ini pun lafaz yang jelas seperti makna yang sebelum pada ni, hadis sebelum pada ni, iaitu dia qoma, masuk air ke dalam mulut dia dan qoma, dan dia istinsar, mana masuk air ke dalam hidung dia dan juga hembuskan. Dia buat itu tiga kali serentak dengan satu cedokan. Lafaz, cuma lafaz satu cedokan tu ada dalam riwayat lain, tapi lafaz ini secara jelas mafhum dia itu dah, iaitu dengan satu kali perbuatan. Sebab lafaz yang jelas guna satu cedok, koma satu cedok, koma satu cedok, koma, itu tak ada. Itu tak ada, lafaz tu tak ada. Satu, kemudian ambil pula satu cedok iu air hidung, satu cedok iu air ke hidung, satu cedok iu air ke hidung, lafaz itu tak ada. Lafaz ni tak ada. Lafaz ini tak ada. Yang adanya sama ada ambil satu cedok, kemudian masuk mulut, iu air ke hidung, itu ada. Lafaz yang seumpama ni ada. Dan cumanya kalau Mufti Nizamuddin Syamzai, dia kata Mufti Nizamuddin Syamzai, dia kata boleh jadi juga makna dia sini madmada wastan sarah salasan sini, maknanya dia buat itu dengan satu cedok tu tiga kali buat. Cuma tak logik. Mungkin tapi tak logik. Sebab nak ambil satu cedok, ambil koma, iu air ke hidung, koma, iu ke hidung, koma, iu ke hidung, dia kata tak logik sikit lah sebab itu kena tangan besar baru boleh buat gitu. Kalau tangan biasa kadang-kadang kita ni tak boleh buat. Tapi lafaz seolah-olah memberi gambaran. Dan bagi siapa yang menghuraikan gitu pun tidak menjadi satu macam salah lah, tidak. Sebab mafhum dia tu boleh difahami juga gitu. Cuma kerana ada hal lain, maknanya sini dengan mana dia ambil satu cedok, koma, hirup kaya ke hidung, dia buat satu kali, kemudian buat lagi kali kedua, buat lagi kali ketiga. Jadi jadilah tiga kali. Mana tiga kali di situ, mana tiga kali cedokan. Tapi boleh jadi dengan satu cedokan. Maknanya kalau satu cedokan tu jadi payah sikit kerana dia ambil air, nak koma pun sikit dia guna, untuk hirup air ke hidung pun dia masuk air sikit. Gitulah makna dia. Kemudian ada detail pula hadis ni selain daripada hadis sebelum pada ni, iaitu famadmada, dia tu berkoma, wanathara, ini jelas makna perbuatan satu kali. Dia ambil koma, wanathara, nathara makna asal buang air daripada hidung. Tapi lafaz sini makna dia masuk air dalam hidung. Sebab ini dipanggil lafaz ghalib. Kalau kita jumpa dalam hadis kan, hendaklah kamu berbakti kepada bapa. Lafaz walid, tapi makna walid itu bukan makna bapa saja, itu ibu bapa. Ibu bapa. Begitu juga dalam Al-Quran kalau sebut lelaki, lelaki itu bukan makna lelaki saja, iaitu lelaki dan perempuan. Makna gitu. Makna lafaz walid gini biasa lah yang disebut dalam bahasa Arab. Maka ini pun sama juga. Istinsar ni bila sebut kata istinsar tu makna satu gambaran nak beritahu kamu hirup air ke hidung, kemudian keluarkan. Tapi kalau kita nak detailkan makna, istinsyar tu masuk air ke hidung, istinsyar tu keluarkan. Keluarkan air daripada hidung. Maka kalau lafaz nasara yang lafaz sini, seolah-olah dengan mana yang keluarkan. Tapi kalau keluarkan, maka sini akan jadi guna dengan tangan kanan. Guna dengan tangan kanan. Maka sebab itulah huraian sininya nasara situ dengan mana masuk air ke hidung, bukan keluarkan air daripada hidung. Maka sini seperti mana koma masuk dengan tangan kanan dan juga masuk ke hidung dengan tangan kanan, tetapi bila keluarkan air daripada hidung dengan bantuan tangan kiri, dengan bantuan
tangan kiri. Ini seperti mana yang diriwayatkan dalam riwayat Nasa'i. Yang mana dalam riwayat Nasa'i dia ada sebut dengan jelas, iaitu wa nathara biyadihil yusra. Dia hembuskan air daripada hidung dia dengan tangan kiri. Dengan tangan kiri. Itu dalam riwayat An-Nasai. Secara jelas beritahu kita. Cuma lafaz yang sini, makna umum sebab tak sebut tangan kanan ke tangan kiri tak sebut. Kerana bukan nak bahas tangan kanan kiri sini. Minal kafil ladhi yahudu fihi. Daripada tangan yang dia ambil. Daripada tangan yang dia ambil, mana dia koma dan hirup air ke hidung dia. Yang ni daripada tangan kanan dia. Kemudian dia summa ghasala wajhahu thalathan, kemudian dia basuhnya wajah dia tu tiga kali, wa ghasala yadahu al-yumna thalathan, kemudian dia basuh tangan kanan dia tiga kali, wa ghasala yadahu al-shimal, kemudian dia basuh tangan kiri dia thalathan tiga kali, summa ja'ala yadahu fil ina, kemudian dia meletakkan memasukkan tangan dia fil ina dalam bekas air, lalu dia keluarkan tanganlah maknanya famasaha bi ra'si, lalu dia sapu sapukan di kepala dia marratan wahidatan satu kali. Sini saya tak terjemahkan bas itu dengan mana sebahagian apa tidak, saya terjemahkan sapu kepala saja mana. Tapi kalau dalam setengah-setengah ulama tu dia akan terjemahkan diraksih itu dengan mana sebahagian kepala. Thumma ghasala rijlahu al-yumna thalathan, kemudian dia basuh kaki kanan dia tiga kali. Warijlahu al-yusra thalasan, kemudian dia basuh kaki kiri dia tiga kali. Summa qal, kemudian dia kata man sarahu, siapa dia yang rasa sukanya nak tahu wuduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau siapa dia yang suka fahuwa hadza, maka inilah yang dia perlu sukalah, kerana inilah cara wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni sahih dan sanad hadis ni pun sahih. Sanad hadis ni pun sahih. Dan lafaz sini kita kena tengok baik-baik sini. Lafaz dengan jelas, marratan wahidatan. Lafaz sebut marratan wahidatan dengan jelas. Tak seperti dengan hadis sebelum pada ni, kadang-kadang dia sebut wa masaha ra'sahu, itu saja. Ataupun wa masaha bi ra'sihi. Itu saja. Kemudian ada lafaz lain yang kita jumpa lafaz yang syaz, wa masaha ra'sahu thalathan. Itu ada. Tapi sini secara jelas, makna dia adalah menyapu kepala satu kali sahaja. Satu kali sahaja. Dan menyapu kepala satu kali sahaja inilah adalah pendapat jumhur di kalangan ulama. Dan ulama sini maknanya ulama salaf dan juga khalaf. Ulama-ulama dulu dan juga ulama-ulama yang kemudian. Kan? Mana ulama-ulama di zaman sahabat tabi'in dan juga yang selepas pada tu. Dia panggil khalaf. Maknanya selepas pada tabi'in apa semua sekali. Selepas pada sampai ke kita ni, kita panggil khalaf belakang lah. Mana mereka-mereka ini pun juga berpendapat yang sama, iaitu menyapu kepala ni hanya satu kali. Dan ini dalam kitab kita ni dia ada tulis sebenar kali. Kalau siapa-siapa yang ada kitab yang sama. Kat bawah tu juga ada beritahu katanya Ibn Hajar. Katanya Ibn Hajar dalam kitab dia Talkhis. Dalam kitab dia Talkhis kat bawah. Dia kata boleh jadinya kalau riwayat yang mengatakan tiga kali tu, Ibn Hajar kata, riwayat yang kata tiga kali dah boleh jadilah. Bolehlah kita nak ambil kalau hadis tu yang menyebut tiga kali sapu kepala tu in sahah, sekiranya sahih lah. Ibn Hajar kata sekiranya sahih. Sekiranya sahih, maka itu dengan makna nak meratakan saja. Sapu sampai tiga kali itu kerana nak rata, kerana rasa tak habis, maka kita buat jadi tiga kali. Kita buat sekali rasa tadi tak rata lah. Maksudnya kita nak peratakan saja. Nak peratakan. Dia panggil isti'ab. Isti'ab ni mana kita nak perata, nak bagi kena semua, nak bagi kena semuanya pala kita. Bukanlah dengan makna sapu semua sekali itu tiga kali. Bukan makna itu. Itu kata Ibn Hajar.
kan. Ini katanya Ibnu Hajar, ya. Dan Ibnu Hajar ni kalau kita bahas pasal fiqh, ulama fiqh pun tahulah. Ibnu Hajar ni mana mazhab Syafi'i lah maknanya. Ibnu Hajar. Jadi ini kalau kita nak jamakkan di antara dalil-dalil lah. Ini kita cuba nak kata hadis tu sahih lah. Kalau hadis yang kata tiga kali tu sahih, ini makna dia. Bukan dengan makna sapu tiga kali semua. Tapi hanya untuk meratakan kalau ada tak habis. Ada tak habisnya di kepala kita tu, yang kita rasa tak puas hati. Tadi macam tak kena lah tepi ni. Tadi ke depan ni tak kena, aku ambil ke belakang terus je tadi ke. Maka dia rasa nak perata tu saja. Eh? Untuk menyempurnakan apa yang dia sapu untuk sekali tu saja. Itu tak mengapa sampai dia berlakunya tiga kali gitu, itu tak mengapa. Seperti mana kalau kita basuh tangan satu kali, dianggap satu kali kerana kita rasa tak habis tadi. Rasa tak habisnya kita basuh sini, apa tak basuh, tak habis. Maka kita banyakkan kali sikit kerana tadi itu mungkin air kita rasa tak cukup tadi. Maka kita ambil bantuan air lain pula, barulah kita sapu tepi-tepi ni pula. Ataupun yang janggut kita tu kita tak puas hati, takut tak kena kan. Maka kita ambil air baru pula, kita letak bagi rata sini nak suruhnya air tu masuk celah-celah ni. Maka itu tak mengapa lah. Benda gini tidak mengapa kita guna beberapa kali atas dasar isti'ab. Mana atas dasar nak perata ya. Atas dasar nak perata. Bukan nak dengan maksud nak memperbanyak kalinya basuhan. Tidak. Bukan kata nak basuh banyak kali, tapi nak sempurnakan yang kita rasa tak puas hati. Tak puas hati kerana tak sampai tak sampai maksud basuhan ataupun tak sampai maksud menyapu yang kita rasa puas. Maka itu saja yang disebutkan oleh Ibnu Hajar lah. Mana Ibnu Hajar, sekiranya lafaz yang kata tiga kali itu sah. Sekiranya lafaz yang tiga kali itu sah. Kenapa disebutkan gini? Kerana ada sebahagian ulama yang berpendapat kata yang berpendapat kata sapu kepala pun juga kena sapu tiga kali. Termasuk juga telinga pun kena sapu tiga kali. Ha. Dan ini pendapat ni ada. Dan kita akan kalau jumpa dalam Tirmizi pun, dalam Tirmizi pun ada ulas juga dalam masalah ni. Tapi kalau yang detail sikitnya dalam dalam Bukhari. Dalam Bukhari lafaz yang jelas memang sapu satu kali saja. Sapu tu hanya satu kali saja. Lepas tu kelebihan bagi siapa yang belajar Bukhari, maka dia tahu apa yang sahih. Mana yang selain pada tu boleh dia kata tak ada dalam Bukhari. Tak ada dalam Bukhari, boleh jadi yang ni tak berapa kuat ataupun yang ni daif, boleh jadi. Ya. Tapi kalau siapa tak belajar Bukhari terlebih dahulu, dia akan jadi payah sikitlah. Dia akan jadi payah sikit nak menentukan ini sahih ke tak sahih? Sahih ke tak sahih? Lepas tu siapa-siapa belajar Bukhari dia akan dapat faham dengan jelas kan. Dalam Bukhari pun dia jami' sahih kan. Jami' sahih ni mana hadisnya banyaklah, 8000 hadis. 8000, 7000, 7000 hingga 8000 hadis lah ikut atas bilangan ulama. Sebab bilangan hadis ni ikut pendapat orang aja sebenarnya. Bukan tetap. Jadi mana kalau kiranya semua sekali hadis tu agak-agak dalam 8000 hadis. 8000 hadis ni kalau kita tahu hadis sahih 8000 hadis ni kuat dah. Kuat dah. Kita boleh tahu yang mana yang sahih. Dan yang selain pada tu kita boleh tahu ni tak ada dalam Bukhari. Bila tak ada dalam Bukhari, kita pun kena fikir, kita pun kena kaji, baru gitu. Tapi ada dalam Bukhari, tak payah kajilah. Sebab kita dah bahadah dalam Bukhari. Dalam Bukhari itu kata sapu satu kali dah. Yang selain pada satu kali, maka itu ada bahas dia. Maka macam itulah juga kalau kita belajar Abu Daud. Maka yang selain daripada Bukhari, maka ada dalam Abu Daud ada sebut tiga kali. Maka bila ada sebut tiga kali tu, bahas dia panjang sikit lah. Bahas dia. Maka sebab itulah yang seperti mana saya sebut di awal tadi pun saya sebut benda yang sama. Iaitu menyapu kepala ni, kalau yang sampai lafaz tiga kali tu adalah lafaz yang syas. Kerana riwayat yang terjaga daripada ulama yang siqah, yang terjaga, yang panggil tak mungkin yang dianggap boleh tersilap, jadi ada juga yang tercicil yang boleh dianggap boleh kata tiga kali. Tak ada. Hanya itu adalah satu yang yang ganjil daripada setengah-setengah ulama yang menyebutkan tiga kali. Dan ini lagi menguatkan lagi daripada hadis Osman tadi kan. Tadi hadis Osman
ini hadisnya Ali. Mana cerita ni bukan daripada satu orang saja. Mana cerita daripada Ali sendiri pun yang sahihnya sini, sapunya pun juga adalah satu kali. Dan kalau kita rujuk pada Al-Quran pun dengan makna satu kali. Sebab kalau kita ambil pada makna ba tadi ya, wamzahu biru'usikum, maka itu pun juga menguatkan makna satu kali. Kalau kita nak sapu sebahagian, kenapa nak sapu sebahagian tiga kali? Baik sapu semua. Baik sapu semua tiga kali. Daripada sapu sebahagian tiga kali. Kan, kalau nak kata sapu kan, kalau dia terjemahkan, menyapu kepala ni adalah sebahagian saja. Kemudian yang dikata sebahagian saja, dia pun dia buat tiga kali. Sebab tu bila saya tengok tu segabut, kadang-kadang tengok tu orang duduk ambil wuduk, dia ambil gini kepala dia, lepas tu dia ambil air tu, dia pun buat gini. Kita tengok pun segabut. Tengok tu segabut tu. Sebab cara dia tu, daripada dia buat gini tiga kali, baik apa salahnya, dia buat habis semua sekali, satu kali. Maka kenapa jadi tempat yang sama dia kena letak situ, yang kena sapu tu, tiga kali dia kena buat. Tiga kali yang dia kena buat, dalam sikit. Kalau dia sapu semua tiga kali, ah itu munasabah. Kalau dia sapu, okey, semua ni satu kali. Tiga kali. Satu kali, dua kali, tiga kali. Ah ini munasabah. Tapi ini gini-gini saja, ada setengah tu dia ambil gini pun ada. Gini-gini, tiga kali, sini, 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 tiga kali dia buat gitu. Maka ini cara yang sudah tentunya tak sama dengan yang ada di dalam, yang ada di dalam hadis Nabi. Yang ada dalam hadis Nabi. Maka sebab tu bila sebut kata sapu, kalau nak kata sapu tu tiga kali, okeylah kalau siapa-siapa nak ambil pendapat pada tiga kali. Seeloknya sapu semualah kalau tiga kali. Sebab tiga kali tu maksudnya sunat. Jadi kenapa jadi sunat tu sebahagian? Ambil sikit ni, diutamakan tiga kali bukan diutamakan semua sekali. Bukan diutamakan semua sekali. Sehingga yang sikit itu dibuat tiga kali. Jadi ada satu dalam mazhab Syafi'i, pendapat sini juga diingkari oleh sebahagian ulama Syafi'i juga. Yang mana dinukil oleh kebanyakannya ulama Hanafi. Saya belajar dulu tempat ulama Hanafi. Mereka banyak membangkangnya pendapat, satu pendapat gharib dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan sapu kepala ni paling kurang tiga urat rambut. Tiga urat rambut ni tak ada dalam kitab besar. Tak ada dalam kitab besar mazhab Syafi'i yang kata kena sapu tiga urat rambut. Kecuali yang ada dalam kitab-kitab, setengah-setengah kitab yang gharib. Itu saja ulama-ulama yang terpencil, yang tidak terkenal mana pun dalam mazhab Syafi'i. Cuma dia tu ulama lah juga. Tapi bukan ulama kibar, mana ulama-ulama terkenal, ulama-ulama besar. Kalau ulama-ulama besar dia tak sebut pasal tiga urat rambut. Dia hanya sebutnya sikit bahagian kepala. Itu saja. Sikit bahagian kepala. Mana kadar rambut tu tidak. Kadar rambut tu tidak. Sebab tu orang kita tu dia ambil, siap ambil rambut lagi. Dia ambil rambut lagi. Sebab kerana dia faham fiqh tu dengan lafzi gitu, literal gitu, dia kata Dia ambil rambut tu, ha, dia kira tiga orang, maka dia pun sapu, tarik sapu gitu buat tiga kali. Maka dia kata itu sudah sudah memadai. Maka sebenarnya ini tidak mencukupi. Itu awak menyapu rambut bukan sapu kepala. Kalau awak buat gitu sungguh, maka itu dipanggil sapu rambut. Mafhum dalam hadis dan juga dalam Al-Quran bukan sapu rambut, tetapi sapu kepala. Sebab tu dia sebut sini wamsahu biru'usikum. Lepas tu masaha biraksihi. Sebut kepala, tak sebutnya rambut. Sebab ada orang ni ada rambut, ada orang ni tak ada rambut. Tak kira ada rambut ke tak ada rambut, sapu kepala kita. Ha, mana kalau orang jenis botak kan lah. Lepas tu nak ambil mana rambut dia? Ya, nak ambil mana? Mana hujung-hujung. Kalau ada tiga orang tu, maka dia pun ambil tiga orang tu nak bagi sapu gitu. Maka tak kena. Sebab tu pendapat yang kata rambut tu, pendapat yang gharib. Pendapat yang sahih dalam mazhab Syafi'i pun hanya sebahagian kepala. Sebahagian kepala dia ambil pada tafsiran bas itu dengan makna sebahagian. Dan pendapat ini juga kalau dalam mazhab Hanafi pun juga dia berpendapat kata bas itu dengan makna tabi'in juga dalam mazhab Hanafi. Cuma ada pendapatnya Ahmad Ibn Hanbal dan juga yang seakatan dengan dia berpendapat kata bas itu dengan makna ta'diyah, bas itu dengan makna semua kepala. Sapu semua kali, bas itu dengan mana takkid, iaitu sapu semua kepala kamu. Sapu semua sekali kepala kamu. Dan maksud sapu semua kepala itu ada disebutkan lafaz hadis yang selepas-lepas ni lah. Akan ada.
Mana secara jelasnya sapu, mana tempat yang sapu tu ada disebut hadis lepas pada ni. Habis itu eh. Wallahu'alam sabab wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.